Geldi, Arbas. Apa yang akan saya katakan dengan punggung tujuh ini? Mudah-mudahan pukulan yang pertama ini akan menjadikan satu cambuk untuk tim PLD, pemain muda layak menimba ilmu. Ya, basi. Sayang saudara kurang begitu baik umpan yang diberikan oleh Randy. 2-0 set yang pertama terjatuh kepada Aris. Ya, Aris. Tidak ada apa-apanya Rois malam hari ini saudara. Masih dapat dibendung dengan senyum-senyum manis dari punggung satu ini. Angkat kembali Rois ke mapan. Bagus saudara-saudara sekalian, penempatan bola yang cukup mapan diberikan oleh Rizky milik dari BLD pada malam hari ini. Cep yang pertama kita tunggu Rois di sana. Tertuju. Ya, bagus saudara. Tak ada ampun untuk malam hari ini. Tak ada ampun. 3-4-1 macam Randy. Ah, namun sayap bagus sekali saudara. Penempatan bola yang dilakukan oleh Randy pada perlawanan di 2-4. Masih Arbas dapat diselamatkan dengan baik saudara, didorong ke belakang Randy, lagi-lagi berhasil saudara menjadi 3-4. Imbang masih kekuatan dari kedua kubu ini saudara-saudara sekalian. Terjadi pressing masuk, dapat diselamatkan, umpan tinggi sekali masih kesandung dengan net, tak masuk tentunya, menjadi 4 sama set yang pertama. Imbang kedua kubu, kedua tim ini masuk. Ah, selamatkan. Namun sayang saudara-saudara sekalian, berhasil untuk Arbas satu angka kembali 5-4. Ah, bola kalah kena masih ada Rizky. Bagus. 5-5. Kembali masih kepada Arbas saudara. Ya, umpan namun dapat diambil kembali. Ya, namun ada Ubed. Kembali kepada Tek-Tek Lava. Namun punggungnya dapat cermatkan Ubed di sana. Kembali kepada Reis. Di belakang Lava punggungnya. Enjoy! Dapat. Oh, ternyata saudara-saudara sekalian berhasil menjadi down sama. Lampu-lampu rendah. Baik, kembali kita berusahakan dengan Randy. Ubed, bagus Ubed. Seperti itu, tak perlu mengeluarkan tenaga keras. Dimanfaatkan kembali oleh Ubed tentunya. Para padri masih kepada. Ya, ada aduh, angkat Reis, Randy, Arisi, Rai kepercaya. Ya, nomor punggung 8 di belakang saudara-saudaranya. Randy, dapat. Ya, Ubed masih dihadap oleh punggung gol, namun sayang sekali keluar bola. Satu angka kembali diraih untuk Prabi. 8-6 sekurnya saudara. Masuk. Ya, 7. Ya, namun saudara-saudara bola terlalu tinggi sehingga. Oh, satu pelanggaran yang dilakukan oleh Prabi. Ya, dapat punggung 8 kesulitan juga untuk mengambil bola. Semuanya siap memukul saudara. Siap untuk menteri umpan yang dilakukan Randy. Kembali kita angkat. Ya, isi. Satu tembakan yang berhasil. 11-8. Unggul Randy. Unggul terapi pada pelaman ini saudara-saudara sekalian. Ya, oh bagus nomor 8 ini saudara.
9-11 ada Arisky keluar, digorong keluar oleh Arisky saudara. Ya, Chris A. Bal kena di deja najo. Bal. Kalah jo. Masih ya saling mendorong kedua kubu kali ini saudara saksikan siapa yang kena ternyata adatku. Apa? Out. Masuk. Ya. Bersih. Nomor punggung 2 ini 21 ya 8 out. Keluar saudara nomor punggung 8 ini 19 8 bagus ya pendek. Nomor punggung 7 sudah mulai berbicara para swat tadi 22-19. Kristi ya masuk 21-24 satu angka harus dipertahankan oleh Brabe ya. Matan tak terbendung saudara 1-4 hati-hati hadap yo belakang Rais kembali Sefi lagi sudah ada menemukan tempo permainan yang sudah matang untuk Brabe. Dua kali sudah meraih angka untuk Brabe ya atas. Tak kalah hebatnya yang satu ini saudara-saudara sekalian. Bola jatuh di tempat atau di ranjang kosong. 5-2 ada Sagi dan jebol doa. Poin kembali sudah tak mampu nomor punggung bilang Soiful ini saudara-saudara sekalian masih ada Narbes unggul set yang ini. Tambung ternyata berhasil. Ubed mendapatkan bola saudara. Kali ini Brabe akan berbacet. Ada Randy di sana sudah membaca kepada bola ini akan diarahkan. Iya. Nomor punggung 8 saudara. Nomor punggung 1 juga naik. Jadi merupakan satu variasi yang cukup mapan sehingga sulit. Bet. Ya, bagus. Ahmad. Siap. Oh, ready. Namun sayang, saudara. Umpan kurang bagus juga, namun masih bisa diselamatkan oleh Randy. 5-10 separuh kekalahan dari Brabe set yang kedua. Ya. Brazil nomor punggung 1 ini 5. Arbes untuk kepala kapten tertuju kepada Saki ya Bapang Randy. Pukulan kerasnya baru ditampakkan oleh Randy. Boleh saya katakan ini pukulan terkerasnya selama pertandingan ini di kita saksikan. Tak lama juga dibalas oleh nomor punggung 7 sehingga menjadi 13-6. Masih berada di iya Bapak saudara nomor punggung 11 berhasil bersih menjadi 7-12 8 8 12
Namun masih tebang terus bola berjalan saudara-saudara sekalian, yang itu siapa Pak yang ditendang? Maafan. 9-12. 9-12. Arendi. Maafan. Ya. Tidak. Keluar. 10-12. Arendi. Ya, pendek. Tak terjawab oleh Arendi. Satu angka kembali diraih oleh Arbes 13-10. 13-10 saudara. Ya. Fighting. Namun masih berada di pes tak mampu juga untuk dikembalikan dengan baik oleh nomor punggung 10 ini. Di situ kita saksikan dan kita lihat punggung 11 race untuk melebar jam-jam panjang pendek. Ya, Zeze Rizky dihadang Rizky pada malam hari saudara oleh nomor punggung 7. Tak berhasil Rizky melakukan pukulan. Ya, sulit, tipis sekali umpan yang diberikan oleh Randy ini saudara. Sangat menyulitkan untuk Seville naik. Ada Randy kembali. Ya, Rizky kembali mematikan bola sehingga satu angka 13-12-15. Ketinggalan 3 angka saja. Belakang. Dari gelincir keluar. Zevel. Tertuju ke 10. Pendek belakang. Ya. Namun sayang saudara-saudara sekalian. Randy tak mampu menghadang pukulan yang dilakukan oleh Arbas. Besok tentunya. Zaki. Arendi, Ubed, 18 sama, 18 sama, sangat-sangat imbang kekuatan di antara kedua tim ini saudara, ragu, bimbang juga, 19, 18, unggul satu angka sudah, asal masuk Ubed, asal masuk, Mapan, bagus, bertukul 10, tembakan iya dapat dihadang Randy, namun sayang saudara-saudara sekalian berhasil pukulan tebus dari Arbes menjadi 18 sama, 18-19 sama. Ubed bagus juga saudara, Randy maksud saya, pukulannya betul-betul kuat sehingga perusahaan tadi menjadi 19 sama, 20-19-20, unggul satu angka. Belakang-belakang namun dapat diterima dengan cek Rais Mapan. Seperti itu saudara yang kita inginkan, 21-19, 21-19. Sepertinya akan imbang kekuatan di dalam kubu ini. Set yang pertama dimenangkan luar biasa. Set yang kedua Arendi, Saki, ya Randy. Ada apa dengan Randy sehingga sepertinya ragu untuk melakukan pukulan. Terjatuh ke belakang Ubed, kemana arahnya bola, dasar ini masih pada Arbes, berbahaya. Empat lagi-lagi saudara-saudara sekalian, pukulan Mapan milik daripada 21-21 sama, sama kekuatan di antara kata kubu ini. Ubed, Saki untuk keluar pukulan dari Saki ini sehingga satu angka diri kembali untuk BLD 22-21. Satu angka unggul untuk Arbes. Ubed Amoya, namun berhenti saudara, berbahaya nih. Yuk coba timur terhadang, tak mampu juga saudara-saudara sekalian, pukulan yang sulit untuk diterkanya.
kemana arah pukulan dari nomor punggung 8 ini mengarah ke area yang kosong. Kali ya. Disiapkan Eman saudara satu angka 23-22. Dua angka. Arti Azaki. Ya. Diblokir, dihadang oleh pemain jangkung milik dari ya tekan bagus Zeki 23-24 23-24 saudara-saudara sekalian membuat para penonton pada saat kita ketip ya ah bersih dan kuat seperti itu saudara-saudara sekalian variasi pasti dan dimiliki oleh pemain dari Arbas ya tak terlolong saudara 3-5 berarti ya namun masih dapat diangkat tembak. Sayang seribu kali sayang saudara-saudara sekalian ternyata yang berhasil adalah Arbas 4